Waktu terus berjalan, melewati berbagai kisah, berbagai pencapaian. Semua bermakna, semua berkesan. Di tahun 2021, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mengalami berbagai hal. Penuh dengan harapan baru, penuh dengan optimisme. Menuju pencapaian terbaik di setiap waktu. Berikut pencapaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam kurun waktu 1 tahun di 2021. Maret 2021, tersambungnya Continuous Beam DK20 dengan bentang terpanjang di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 16 Maret 2021, pemegang saham PT KCIC secara resmi melakukan perubahan susunan komisaris dan direksi. 18 Maret 2021, penyelesaian pengerjaan pier tertinggi dan continuous beam struktur T terbesar di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 26 April 2021, tembusnya tunnel 3 oleh Sinohydro. 7 Juli 2021, pengangkutan rel kereta api cepat sepanjang 50 meter secara perdana dari Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap menuju track laying base Tegaluar. 30 Juli 2021, topping off Stasiun Halim oleh tim Wika High Speed Railway. Agustus 2021, penyelesaian tunnel 8 dan 10 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh CRTC. 29 September 2021, penyelesaian box girder ke-100 dengan metode cast in situ oleh Wika High Speed Railway. Oktober 2021, penyelesaian pembangunan steel bridge DK110 oleh kontraktor CREC. 22 November 2021, penyelenggaraan training proof of concept matrikulasi High Speed Railway Basic. Desember 2021, kereta Comprehensive Inspection Train atau CIT telah rampung dimanufaktur dalam masa uji kelayakan. 29 Desember 2021, pemasangan sled track atau bantalan rel pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selamat Tahun Baru 2022. Kita sambut dengan semangat baru untuk terus berkarya, berprestasi, menyongsong hadirnya kereta api cepat pertama di Asia Tenggara.